ladies and gentlemen, you guys ready. It's about time to begin. It's about fucking damn time. You guys ready right here. Aduh. Malam demi malam berganti. Malam kemarin, kita menjajah dunia tenis. Kita menguasai pertenisan dunia dengan Acep Penis. Maksud gue Acep Petenis ya, tapi T-nya itu silent karena dia orang dari Fiji ya. Ini buat yang ngerti-ngerti aja, kenapa chatbox gue gak keluar, gue juga gak ngerti ya. Keluar akhirnya, ya. Kadang-kadang memang mesti ditahan dulu baru crot gitu kan, baru mantap rasanya ya. Bejir zero death, itu udah pasti. Zero death sama dengan satu membership. Gue selalu zero death bro ya. Sup guys, kita hari main tenis lagi? Tidak ya. Nggak lanjut tenis, nggak. Gue bener-bener bingung itu ide tenis tuh dari mana kemarin ya. Ya, gue bener-bener nggak tahu. Entah gimana caranya kemarin gue bisa main tenis ya. Selalu banyak ada hal-hal yang di luar dari dugaan gue ketika gue mau mulai stream. Tapi at least gue hari ini menunjukkan sedikit konsistensi ya. Dan mungkin di sini itu gue pengen memberikan sebuah kejutan spesial ya. Sebenarnya gak spesial-spesial banget ya. Jadi mungkin kalau kalian follow gue di Instagram baru gue lagi, at lilchindoboy, mungkin kalian tahu. Sampai di sini ada siapa aja nih. Distraksi selalu ada, Kodo Kunagai selalu ya. Kodo Kunagai dia follow gue di Instagram, gue udah tahu ya pasti ya. I always read every DM, nggak selalu ya, kadang-kadang gue luput, maafkan gue ya. Mobile Legend lah, cibai lah. Lu Cina ya bang? Gue orang Indonesia. Pasti kalian tahu kalau misalnya gue tuh lagi berusaha jodohin kucing gue dengan kucingnya Acel. Acel tuh Rachel Chia ya. Jadi dia punya kucing yang namanya Chico. Chico masih di tempat gue by the way, karena Acel masih di Jepang dan tidak ada orang di rumahnya yang gue bisa mengembalikan kucing kepada. Jadi kayak kucing masih di rumah gue ya. Tadi pengen gue balikin karena gue rasa no hope. Tapi di tengah-tengah no hope no hopean gue, tiba-tiba ada hope hari ini. Hari ini mereka berhasil main bersama. Seriusan, gue tunjukin nih. Jadi perkenalkan, ini adalah kucingnya Acel, ini adalah Chico. Chico say hi. Say hi. Say hi Chico. Say hi Chico. Meow. Meow. Yeah, Chico, let's go. Let's go. Sekiro. Jadi Chico itu tuh lumayan agresif, lumayan brengsek lah, dia lumayan cowok brengsek. Ada apa nih? What the hell was that? That was so fast bro, ya. Yeah. Gua bahkan gak tau apa yang terjadi. Kita play ulang, apa yang terjadi man, ya. Yeah. Gak bisa man, ya. Yeah. Di stream ini tuh tidak ada bohong terlewat sama gua, ya. Yeah, termasuk Sawernya sekalipun sebentar. What is this? Anjing. Kok tiba-tiba ada Nishikinya bangsat? Hah? Kok tiba-tiba ada Nishiki? Hah? Apa tadi dia bilang? Oh ya, G live pada besok gue magang. It's okay anyway, here's Nishiki on OW Wrestle Dream ya. AAW. Ya enggak apa-apa lah, lebih penting magang lu daripada live gua, men. Ada baiknya lu fokus ke magang lu. Karena enggak penting sebenarnya live gua itu kayak prioritas nomor paling terakhir gitu loh, ya. Kenapa lu malah mikirin live gua gitu loh, dan tidak bukan magang lu? Gua juga bingung gitu. Ya, baca lukisan dulu, jangan lupa. Astaga naga. Lukisan tuh udah lama banget, cuy, ya.
Sampai subuh kita gak tahu men. Ini udah end stream yang gue gambar loh. Mending replay live ini pas lu magang dude. Terus apa gunanya lu magang? Magang gak harusnya lu serius gak sih? Kenapa? Acap tenis, no. Cinta mulai tumbuh dalam diri mereka. Aku bangga dengan Chico dan Berry. Nih, gue tunjukin aja deh nih ya. Ini sebelum Sekiro nih, gue tunjukin ya. Ini gue rekam pakai HP gue satu lagi karena HP gue tuh... Lu tau kan ketika ada momen terjadi, lu mesti buru-buru rekam dan lu ambil apa aja yang ada di samping lu kan. Nih. Kemarin, tadi tuh, ini baru tadi sore. Jadi gue itu tuh pengen, karena agresornya itu si Chico, agresor yang lebih agresif, gue itu tuh pengen ngabisin seluruh energi Chico. Jadi biar dia itu tuh letoy gitu loh, gak ada waktu untuk, gak ada energi untuk mengagresi Berry. Nih. Kata gak? Nih. Tapi, rupanya, tiba-tiba Berry di depan pintu studio gue, dia pengen masuk. Pas gue masukin, gue yang kayak, aduh, males nih berantem nih. Ternyata enggak. Nih, gue ganti kamera kali ya. Mungkin biar lebih kelihatan. Nih, ini Berry nih. Ganti ke Chico. Lihat. Mereka bermain bersama cuy, let's go! Ini, ada satu video lagi nih. Ini Berry. Balik lagi ke Chico, let's go! Ini namanya progress! I'm the Cat Whisperer! Gila. Lu mau tau gak pertama kali ketemu gimana anjing? Nih, lu liat yang pertama kali ketemu nih ya. Pertama kali ketemu laknat banget, tai. No. Ini pernah ketemu nih. Marah banget anjir. No. Dengar gak? Itu suara Chico tuh. No. Suaranya kayak gini nih. Ini suaranya nih, suara Chico pas pertama ketemu Berry. Tuh. Gila coy, ya. Dalam 5 hari, gue berhasil merubah semua itu, ya. Pisahin bang, tak berantem, ya. Malu-malu kucing, asli, man, ya. Jadi memang kayak gitu. Jadi gue itu tuh, sebenarnya gue salah. Gue akuin, ada beberapa orang yang bilang, termasuk Ageng, salah satunya geng Taros, dia bilang ke gue kalau misalnya sebenarnya jangan langsung ketemuin dulu, gue salah, gue langsung ketemuin. Jadi kemarin tuh gue pisah, habis itu pelan-pelan tuh gue mengasosiasikan kehadiran satu sama lain dengan sesuatu yang positif, seperti makanan, snack, dan lain-lainnya. Jadi gue biasain, gue side swapping, jadi kalau misalnya Chico lagi gue sekap di sini, nggak gue sekap sih. Tapi kayak Chico lagi di sini, Berry di luar, atau sebaliknya, jadi kayak gue biasain scent-nya dengan satu sama lain, baunya biar biasa dulu. Dan, you know, yeah, it's about progress, man. It's about time. Waduh, gak play-play keburu tahun baru, bang. Ada baiknya pin dulu, ya. Wajar gak sih kalau gak berantem yang ngumpet biasanya? Iya. Mana yang mau dipin? Yang di atas. Mana sih? Gak liat gue, ya. Mendingan daripada kita pin-pin, mendingan kita langsung to the point aja gak sih, ya. Woo! Let's go! Yoman gak iki? Bentar, kenapa soundnya gak keluar? Belum gue nyalakan. Asik gak sih? Tapi tuh gue gini deh, karena sebenarnya kan kalau kalian ingat, gue tuh pernah ada gameplay Sekiro, ya, yang udah gue edit ada di channel gue. Pak Anies benar, saya memang harus kuliah. Tapi saya maunya para Madina, rektornya sekarang jauh lebih peduli. Visi misi bapak hebat, Indonesia mengajar. Tapi yang seharusnya bapak ajar, malah jadi telantar. Pak Anies ingin pimpin sivilisasi. Faktanya, pimpin sivitas aja nggak sabi. Woi! Pak Sandi, ngapa dipukul menteri yang dipecat Jokowi? Bisnis lagi susah ya pak, makanya mau jadi politisi. Saya akui, bapak itu sukses, ganteng, kece.
Tapi masa iya semua pertanyaan jawaban? Masa semua pertanyaan jawabannya oke oce? Wuh, gue masih hafal liriknya yang gue tulis. Let's go. Cuy, itu epic rap battle sebelum epic rap battle Jokowi versus Prabowo versi Skin Indonesia 24 sebelum ada budgetnya. Jadi sebelum itu mereka bikin yang non-budget tuh ada guanya ya. Ya. Anyway, kita main. Tapi sejujurnya ya gue udah lupa ini sampai mana gamenya. Gue benar-benar udah lupa sampai mana gamenya karena gue lupa aja. Karena gue lupa, ya udahlah. Seperti biasa ya. Seperti zaman-zaman Yakuza, seperti game-game lainnya. Karena saya lupa, kita new game aja. Hai, woohoo! Sebelum orang-orang ya impersonate Ahok di TikTok, gue sudah impersonate Ahok di Epic Rap Battle. Tokyo wa Sengoku Maki. Sengoku Maki. Hinomoto subete o yaita senka wa kore ga imada ni ikiroi ni otoroezu. Yama mitai ni ashi. Eh, apa nih? Breaking the law. Thank you, Aigi. Tapi gue bakal mainin Yakuza yang lain, jadi tenang aja ya. Karena masih ada Judgment, masih ada Lost Judgment, masih ada Just Eyes. Ya, Judgment sama Just Eyes sama. Woi. Ah! Tadi ketusuk gua. Dolar kuning detected. Gak apa-apa lah ya, emang manusia-manusia disini emang bajingan. Kelewatan lagi udah dua kali. Apa sih kelewatan? Tamura is no more. Kunitori no kessen de atta. Sebut namaku Bang Siska, bukan Siska. Harus jelas ya, Siska bukan Siska. Gua rasa kadang-kadang kehadiran Siska, semua orang yang namanya Siska itu menjadi ada kayak sebuah insecurity terhadap nama mereka sendiri gitu loh. Udah main Elden Ring, udahlah. Anjing, dibesat aja gitu mukanya kan? Noraine ga kokoro sura nakushita ka? Ini bahasa ra ya? Bukan. Oh. Memang kadang-kadang gue berbicara dalam bahasa roh, tapi ini bukan bahasa ra. Ueta okami. Gila, dibesat, dipegang bilah pisaunya anjir. Itu bukan pisau sih, itu pedang. Streamer cuek ini dulu. Kalau streamer cuek gimana cara gue baca kalian ya? Cuy, mata gue cuma dua nih, gue mesti baca cerita, gue mesti lihat kayak Saweria, abis itu gue mesti lihat kayak chat. Kehidupannya emang kadang sulit. Mana sih yang mau dipin? Gue gak kelihatan tuh. Oh, akhirnya gue ketemu tuh kan? No, gue niat tuh, gue scroll sampai atas bolak-balik atas bawah tuh. Niat tuh gue. Ya, lu bilang gue streamer cuek, gue streamer niat cuy. Ya. Mana ada streamer yang scroll-scroll ke atas? Banyak sih. Gue gak sespesial itu. Pernah main Omori gak tahu? Omori bikinnya di RPG Maker loh. Isshin no kunitori kara 24 年. Veteran Sekiro? Enggak, gue gak veteran Sekiro sama sekali anjir. Gue cuman kayak main 10 menit, abis itu gue gak main lagi gitu. Jadi kayak gue masih stuck di depan juga gitu. Jadi gue gak tau banyak juga. Sodate no gifu mo mamoru beki aruji mo. We're breaking the rule. Gimana Chico? Chico ini lebih rese daripada Berry anjir.
Lu mau tau kenapa dia lebih rese? Dia itu naik, dia itu mungkin karena dia cowok ya, jadi kayak fisik dia tuh lebih besar. Sama dia itu tuh lompat ke meja tuh slow banget. Dia lompat ke meja tuh langsung fop, langsung lompat ke atas meja gue. Meja gue lumayan tinggi. Lompat ke meja komputer gue tuh santuy. Sedangkan Barry, Shinobio, dia butuh kursi baru ke meja gitu. Mezamete kudasai. Mana? Mezamete. Anata no aruji no tame. For the sake of your master. Kenapa nih? Dikasih surat, disuruh buka mata. Lu mau gua ambil suratnya atau lu mau gua buka mata? Pilih salah satu, ya. This, ini tuh tidak apa ya, sama sekali tidak nyambung. For the sake of your master, bukalah matamu. Dikasih surat. Mas-mas samurai forever real. Forever real. How am I supposed to do for real? Rambut gue belum cukup panjang untuk diikat seperti itu ya. Oke, gue sekarat. Oke, ini gue ingat. Ornamental letter. A letter thrown in the well. Kuro's wolf, your destiny awaits you. At the Moonview Tower, escape from the well and find the tower. Bath in moonlight. Even without a blade, you can reach it. Stay silent, stay vigilant. Ini game easy. Tidak ada game yang tidak easy di depan hadapan gue. Ya. Ini gue mesti ke depan atau ke belakang? Ini gimana? Mapnya mana? Mungkin kalian ngerasa David pura-pura nih anjing. Gue gak pura-pura, gue bener-bener lupa nih. Tapi kalau gak salah ini buntu. Kalau gue gak salah ini tuh buntu, kalau seinget gue. Tapi gue tetap aja berenang ke sana ya. Emang ya. Sense of RPG. Player sejati. Lu mesti mengeksplor semua tempat. Harry Mustang ini sudah pasti. David is playing Mobile Legend. Semua game adalah Mobile Legend. Jam, terima kasih banyak. Jam in the inner wall jam. Oke, okay, terima kasih banyak. Gue bisa ambil apa? Hugging the wall. Woo! Oke. Okay. Gue mulai ingat. Wall breaking the law. Gue udah lama gak ke Ashina Reservoir. Kalau disuruh ke depan, kita ke belakang. Oh, ini tuh. Ini pasti ke bawahnya tuh tempat. Ini kolam-kolam tadi pasti kan? Ini kolam tadi pasti. Tapi entah kenapa gue ngerasa ada gak sih barang rahasia yang bisa kita ambil di sini? Ah, malas lah langsung jalannya lah, capek kok ya. Gak usah tau ambisius lah gimana cara sprint. Gak bisa sprint ya? Belum bisa sprint ya? Kolam God of War. Iya sih, mirip ya. Mencium tanda-tanda lootingan asli, ya kan? Nani? Hug wall? Oh, oke, okay. Kalau ada baret-baretnya itu tuh berarti bisa di setin, ya. Tetap hug, stealth. Kita mesti hitman gitu ya. Muka lu mirip bapak kos gua, terima kasih banyak. Makan tuh timeout satu hari, jahat banget anjing. Dia harmless anjing, Safamaro tuh harmless cuy. Yeah. You do not have a sword at the moment. Use stealth to avoid enemies and head to the Moonview Tower. If you're about to be seen, warning markers appear above enemy's head. Okay. Pernah main Tenchu gak? Pernah lah! Ini dulu. Sebentar, kita mesti kemana ya? Gue gak tau kita mesti kemana, tapi kita jalan aja. Harusnya gue gak mendekati mereka ya. Tapi busnya tuh cuma ada ke arah sini, jadi kayak you know what, whatever bro. Gue jalan aja. Lewatin dia ya. Underfloor movement.
a wolf can sleep into tight spaces. I love that. Such as beneath the floor when crouched. Beneath the floor. Oh itu, depan mata gue berarti ya. Beneath the floor. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Saatnya kuping-kuping sakti gue. Koyoi mo tsuki ni terasarete oru. Miko sama wa mata tsuki akari de shou o yomi ka no. Divine heart. Probably, probably. Mungkin, mungkin. Lord Genichiro has his reason. Alasan-alasan busuk seorang kriminal emang selalu ada saja. Ya. Ini gue mesti keluar lagi atau gimana ya? Oh enggak, gue bisa ke atas gak sih? Enggak ya? Gue mesti kemana ya? Ke sini ya? Benar. Soalnya enggak mungkin ke sana lagi sih. Oke, ini kayak telusurin jalan aja. Sumpah, gue benar-benar lupa nih, gue enggak bikin-bikin. Eavesdrop lagi? Oh, gue ingat. Gue mesti ke sana, gue ketemu sama orang. Kok enggak salah anak bocah ya atau cewek ya? Entar gue dikasih pedang atau apa gitu. No one could pass through it. Kata siapa? Suka-suka gitu ya. Oke, gue mesti kemana, Bar? Bentar, kalau gue melihat dari gelagatnya ini ke bawah gue. Ah, itu kan? Easy. Climb up. Wait. Santuy. Ini gue bisa lompat gak sih? Ini gimana cara gue? Ini gak bisa sprint ya, emang gini. Wuts! Aman aja, brother. Benar kan? Coba lompat kesini kan? In the air, ledge hang. Okay. Oh, easy peasy, lemon squeezy. Jangan sampai gue pencet bullet nih, jangan sampai salah nih, agak konyol nih. Apaan? Katanya nggak bisa pass nih, pass dan sak-sak muda. Kayak gue gak kesana, kayak gue kesini. Mainnya pakai stick atau keyboard? Stick lah! Masa keyboard? Cuy, real Yakuza use a gamepad. Tuh kan ada bocil kan? Grafik mentok nih, gak tahu gue. Nanti kita cek ya. Harusnya sih gak sementok itu ya. Eh, mentok deh, ini kan pakai PS. Ini Sekiro-nya gak di... Enggak di PC, Sekiro-nya di PS4. Nih. Jadi enggak ngeberatin PC gua. PC gua kan dipakai buat stream, kalau dipakai buat game juga agak berat ya. Karena PC gua bottleneck dan gua butuh upgrade sebenarnya. Aduh, gua habis workout gitu, sakit banget badan gua anjir. Gua habis push day. Ya, gue belum mandi emang. Kusabimaru. Anjing, pedangnya... Pedangnya sabi banget tampaknya nih. Pedangku sabi. Jelek banget, bangsat. Pedang lu apa ya? Pedangku sabi. Apa pedangmu? Pedangku sabi. Pedangku apa? Kyoi. Itu raket tenis yang kemarin ya. Jadi kalau ditarik, straight raket tenis World Tour, ya raketnya si Aciap kemarin masuk ke dalam game ini. Kusabimaru, a katana given by Kuro, the Divine Heart, an heirloom of the Hirata family, a cadet branch descended from Ashina. Once thought lost, it has found its way back into the hands of the wolf. The name Kusabimaru besieged. A shinobi's role is to kill.
But even a shinobi must not forget mercy. A mantra the blade itself may manifest. Okay, gue bisa sabet ya. Gak bisa. Talk. Okami. Yeah. Soda. Apa? Hansa Plus, Salon Pass, kartu asuransi, Prudential. Oh iya, gue ingat. Abang ini pensiunan Meteor Garden kah? Kok mirip? Tak ada yang bilang gue Fse, tak ada yang bilang gue Beyond, Mungkakui, tak ada yang bilang gue Kung Lao. Eh, bukan Kung Lao, Liu Kang. ギョイ。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな。足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こう、ピーッとな。 Okay. Gue mulai ingat ceritanya. Using quick item. Okay, terima kasih banyak. Cukup jelas. Kiri kanan. Mana quick itemnya nggak masuk? Mesti gue assign dulu berarti kan? Berarti quick item. Okay, inventory menu. Ya, soal dulu lah. What is this? Santet ya. Can be used repeatedly. Use healing gourd. Sabar, gimana cara quick itemnya di sini? Ini tuh buat, ini buat pulang ya. Ini buat pulang. Huh. You go big or go home, bro. Ya, gua nggak usah pulang. Minta rekomendasi liquid. Liquid yang gua pakai, gua nggak tahu mereknya apa, tapi liquidnya rasa agak sampah. Pertama kali hisap, tapi makin dihisap makin mantap. Lu ngerti maksud gua? Pelet, anjing. Udah ada santet, ada pelet. Game-game musrik-musriknya. Game-game ilmu hitam. Developernya Activision. Havok. K-nya itu Ki Joko Bodo. Paling enak liquid sejauh ini kalau misalnya mau dingin-dingin kayak foam ya, paling megang sekarang ini ya. Gua tuh ada liquid yang rasa Baileys. Rasa Baileys, rasa minuman Baileys. Cuman tapi tampaknya enggak cocok buat pot. Kalau di pot tuh kurang berasa. Gua buka lah itu, langsung gua buka. Tapi ya udahlah ya. Kan gua udah punya pedang ya. Gua enggak pada mabar sama ayah. Rumahnya jauh, Bang ya. Ayah kita nggak kumpul kebo gitu ya. Dia nggak tinggal sama gue, dia tinggal di rumahnya. Gue punya rumah gue sendiri. Terobosnya lah, let's go. Nggak sih, sebentar, kita bisa stealth ya. Shinobi aims to break in open posture. Attacking an enemy is one way to achieve this. When an enemy's posture break, he's vulnerable to a shinobi death blow. R1 attack, R1 after breaking posture, death blow. Toggle target lock on itu R3. Mampus. Posturnya udah tidak ada postur. Wait. Mati. Zero death. Ini tanda gue gak boleh ada keraguan. Tadi itu gue ragu-ragu ya. Kalau ini gue gak ragu-ragu. Lihat nih baik-baik ya. Lihat apa yang terjadi. Kalau gue gak ragu-ragu. Wah! No. Nah, gue tidak ragu-ragu ya. Gue bisa menghindar segampang ini.
Ini yang terjadi kalau tidak ada keraguan-raguan di hidup gua. Easy. Enggak, gua enggak panik. Woi, tuh. Ada orang melihat gua. Ada orang melihat gua. Deflection. Nah, ini yang harusnya dibilang dari awal. Gua lupa deflect pencet apa. Sometimes relentless attack is not enough to break an enemy posture. Deflecting an enemy attack is another way to damage their posture. A master shinobi uses a combination of deflect and attacks to achieve swift victory. Easy. Kita deflect sekarang juga. One try. Mana yang mau gue deflect lagi? Ya. Kita bermain pintar, ya. Ya, kita main stealth aja, Lock on. Oke, pelan-pelan gue mulai ingat ya. Santai. Nggak bisa. Ini lokasi game kayak di Depok kan sih? Bangsat ya. Capek-capek developernya bikin ini biar kelihatan kayak di Jepang kuno. Jadinya kok Depok, bangsat. Wow! Deflect. Wow! Stealth, seorang shinobi, tidak pernah ketahuan. Stealth, itulah stealth itu semuanya. Gue mesti kemana ya bang Sate? Lama-lama gue naik atas lah. Ini mulai membosankan nih, ya. Tidak ada peperangan yang menggugah hati gue. Oh, kayak gue mesti kesana deh. Gue mesti kesana, anjir. Gue mesti ke tempat baru, kan. Oke. Let's go. Oke. Gila, gue stealth banget anjir, parah. Lihat deh, gue ini perfect banget aja. Gue gak ketahuan sama sekali dari tadi. Ya, wait. Bukan ini maksud gue. Gue gak mau seperti ini. Ya. Gila. Stealth banget gue. Bisa gak? Gue langsung drop, langsung gue tusuk palanya ya. Oh my god. Lock musuh. Deflect. Mantap sekali lagi ya. Kita peri. Ini mau peri sih totalnya. Stealth. Tidak terlihat, tak ketahuan ninja. Itulah seorang shinobi sejati. Di depan mata gue ya. Wow. Oh my god. Hey, kenapa ada? Itu siapa ya? Sebentar. Quick item. Recover. Habis itu gue langsung lompat ke sana. Gue recover langsung. Wow. Kenapa? Wow. Recover. Santai aja. Aman. Wait. Wow! Oh my god! Why?
tadi itu baru pemanasan. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan shinobi sejati, pertarungan itu dimulai dengan pemanasan. Ya. Zero death. Nggak tahu dia. Dapat. Lu ngapain sih, Fit? Ngapain lu tanya? Ya, gua nge-parry, deflect. Langsung aja, Bang, ya. Gua udah muak nih. Aduh, sabar. Gimana sih? Bentar. Gimana kalau kita manfaatkan gini? Kita manfaatkan ini untuk belajar deflect. Pukul gua deflect nih. Pukul gua deflect nih. Dan ya. Oke. Pukul gua lagi. Pukul gua. Oke. Okay, gua tahu. Coba pukul gua lagi. Pukul gua. Deflect. Deflect sempurna nih ya. Gua udah paham ya. Aman aja. Killing Guard kita pakai dulu. Tapi gimana cara ngisinya? Udah terbiasa. Counter slash the moment. Oke. Sudah gue lakukan. Mantap. Sekali lagi. Oke, okay, death blow against enemy. Woo! Let's go, Bang. It's sakit juga. Boleh. Aduh, susah juga ya anjing. Trot! Boom! Easy! Jam pura-pura cupu. Bro, lu lihat progress gua, lu lihat learning curve gua ya. Learning curve orang tuh biasa begini kan. Learning curve gua tuh langsung gitu loh, ya. Langsung kentut, meroket ke udara, bro, ke bulan gitu. Tapi darah gua sekarat ya. Mana ya? Pelet, kita masukin pelet ke sini ya. Kita butuh pelet. Bangsat, pelet cuma segitu anjing. Gila kali ini pelet ya. Apa tuh? Gua bisa. Oh, gua bisa ngecas. Mantap juga. Does not open from this side, so we need to open from that side. Aman aja. Lorna Weeby, tuh kan lo memang jago, gak ada learning curve. Ini ego gue lagi ditinggi-tinggiin nih ya. Biasa orang-orang kayak gini nih, kalau gue sekalinya blunder tuh bacotnya kayak ngentot nih orang-orang. Oke, kita eavesdrop. The secret pass at the bottom of the moat under the bridge. It's gonna be a long journey. Kanan lu tadi ada kuning-kuning. Serius lu? Kenapa gak main game PS5? Apa game PS5 yang seru? Game PS5 kayak, ya karena gue gak punya PS5 gitu. Gimana cara gue main game PS5? Sabar. Mana yang tadi kuning-kuning? Kuning-kuning. Kanan gue ada kuning-kuning. Apa yang kuning? Itu sana. Ujung sana. Ya itu mantar lah, bro. Santai aja, bro. Game PS5 GTA roleplay apaan tuh anjing? Climb. Apaan tuh anjing? Anjing! Bisa nyerang bangsat! Kurang ajar bangsat ya.
Darah gue jadi kurang ya. Cibai lah. Bangsat banget orang anjing. Kayak masyarakat bawah tanah gitu loh. Banyak lootingan bang. Sebelah wallhack tadi ada kuning-kuning. Ya. Mana sih? Kuning-kuning mana sih? Bentar. Gue jadi penasaran deh. Sebelah wallhack ada kuning-kuning. Gak ada kuning-kuning. Gak ada sumpah, ya. Lu mau komentar rasis percuma gitu loh, gak ada sumpah, ya. Woi, Michael Salvotama nih, ada orang Aussie gitu ya, ya. Ini ada what's up, mate? Mike. Yeah, nah, yeah. What's up, Mike? Pelet anjing. Capek-capek gua kuning-kuning isinya cop pelet. Ya aku pakai dikit lah ya, tadi aku disikat orang bawa tanah aja. Gue mesti kemana ya? Katanya ada tempat bawa tanah gitu, tapi gue gak tau di mana. Eh, darah gue regen ya? Eh, itu dia tempat bawa tanahnya. Itu tuh ada orang jaga kan? Itu kali ya? Feeling gue kayak bisa. Gak bisa ya? Gak ada ya? Ada gak sih? Ada gak sih? Ini bisa dinaikin ya sih? Gak bisa. Gue turunnya gak enak banget. Masih? Gue turunnya disini kah? Tapi turunnya kayak gak enak gitu loh. Ya udahlah ya. Gue kira ini orang sumpah. Rupanya ranting gede banget aja. Inspect. Oh, this appear to be the escape route. Call the divine hire with the red whistle. Sabar dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang bagus ya. Apa ya? Komodo bangsat, nggak ada deh gue turun ke bawah tay. Ini, oh iya gue pernah jatuh di sini nih, nggak lucu tay. Lu dapet tali belum? Tali apa? Nggak ada tali di sini. Ya udahlah gue panggil aja langsung atau the point lah ya. Grapple belum. Tapi gue ingat kita dapat grapple nanti. Setahu gue di sini gue ketemu musuh yang nggak bisa gue kalahkan kalau nggak salah ya. Di catcalling Divine Hire ya. Bangsat nih ya. Catcall ya. Sa, Mairo. Gyoi. Oh nggak live ML bang. Itu doang yang di palam. Gue pikir satu-satu game dunia cuma ML. Betul. Seingat gue mesti buntung dulu tangannya berapa grapple itu juga yang gue ingat ya. Pellet, healing guard, talk. Mau kemana abis kita keluar dari sini? Party kita di SCBD. Emang. Karaoke night. Iya, natsukashii to omou te na. Sa, Mairo. Game horror kah ini? Maaf, gak tahu. Iya, horror. Gua yang horror, ya. Gua membawa horror untuk musuh-musuh gua. Seinget gua rambutnya agak putih ya. Dia sejak kapan dia cat rambut hitam? Oh dia pemberontak ya?
si Genichiro ini pemberontak dia. Genichiro-tono. Watashi wa. Eiya, inilah ya. Kita cari yang easy-easy aja. Sumane. Omakase wo. Omakase mas. Siap-siap buntung. Kepala Genichiro maksudmu, ya. Sekiro berapa? Emang ada Sekiro berapa ya? Oke, sebenarnya sih ya, kalau orang pintar itu mainnya tuh nonton YouTube dulu, lihat dulu patternnya. Tapi gue nggak tahu patternnya sama sekali apa. Wah! Woi, nyentet! Wow! Wow! Ah! What the hell? Shinobi to te kono teido ka. Miko wa moratte iku zo. Oh my god, tidak! Ada apa ya? Beat November mau ke premier The Marvels gak? Depend! Mau! Tapi gue gak tahu The Marvels itu film tentang apa. Lo tau gak sih sebenarnya gue bukan anak Marvel sama sekali. Cuman, I appreciate it, sure, why not. Karena ayah sangat Marvel sekali. Eyah! Jeki bahumu. Kenapa bahumu menjadi Robocop? Kelihatan banget kalau lo ngefur, asli. Mezameta yojana. Ini Dandi Alvanda udah ngulang jokesnya 30 ribu kali gitu, nggak ada yang ngewaro gitu loh, sekiro, 1000 gram. Ya, gua waro. Suddenly, all of a sudden, bro became guts, ya. Shinobi prosthetic, and the artificial arm of Shinobi passed down by the sculptor. Gimana ya? Apparently, designed with the modification in mind, ya udah pastilah modifikasi ini ya. While it bears a number of cuts and it's stained thick with blood and oil, it has been impeccably maintained. Aduh. Lu mau tau gak? Karena dia tangannya udah satu, gue juga akan pakai tangan satu. Iya. Yeah. Kalau tiba-tiba gue ngomong gitu gimana? Yeah. Remnant-nya apa nih? Remnant. What is this? What is this? Oh, ini tuh kayak... Ya, gue inget. Ini tuh online. Jadi ada remnant-remnant ini. Gerakan orang-orang tuh ngapa-ngapain dulu kan? Omae-san. Nawa nanto ye. What do you call yourself? I call myself. The darkness. Kayak Chunibyo sejati gitu, ini game Chunibyo gitu. The eyes of the wolf. I am the lone wolf. Sore ga shinobi jana. Washi wa hotoke wo horanakia nara. Omae-san wa omae-san de. Sensasi colinya beda ga ya kalo dia pakai tangan prosthetic gitu? How about ask how you got here? Nani yue ore wa koko ni iru.
kenapa aku ada di sini. Aku ini sebenarnya siapa? Sebenarnya hidupku untuk apa? Dia mulai quarter life crisis gitu. Minuman gue mana? Botol minum saya tapi ketinggalan di depannya. Kalau berak lu pakai tangan prostetik keras gak? Kenapa berak pakai tangan? Apa hubungannya? Berak kan kayak pantat gitu. Kecuali anus prostetik mungkin agak keras ya. Gue punya temen namanya Stefanus. Dipanggilnya Anus. Dia kayak berusaha rebranding menjadi Steve, tapi dia gagal gitu. Oke, tanya tentang tangan kiri gue ya. Tangan kiri gue diapain ya. Kenapa lu pasang-pasangin tangan palsu ke gue gitu? Ya gue, bro, what you gotta do that ya? Kenapa lu gak biarin gue tak bertangan dulu, siapa tau gue suka gitu ya? I might love it ya. It might be the new me gitu. New year, new me. Lu punya temen Andovi dan Jovial. Mereka berdua dipanggil Anal. Oh my god! Itu jokes lumayan tua sih. Tapi terima kasih membuatku mengingat itu. Shinobi Gishu ni shikon de yaru. So suriya. Sono Gishu no arigatami ga wakaru jaro sa. 24 jam menjadi defable. Lu kira gue Mr. Beast. Itu kayak jokes-jokes YouTuber di film modus itu. Lu banyak gak sih? Maksudnya kayak lu pernah ketemu temen lu yang ketika lulus sekolah dia berusaha rebranding ganti nama, atau lu ketemu orang di maba, di orientasi mahasiswa baru yang pas lu ketemu lu tahu banget dia mau ganti identitas, paham gak? Paham gak? Soalnya kan kayak Netflix season 2 gitu kan, lu pengen ganti identitas aja gitu, of the sudden lu pengen menjadi adult gitu loh, pengen ganti gitu. Gue ada satu cerita yang lumayan menarik nih. Ada cowok, anjir, dia cokers ya si Dandi Elvanda. Dulu namanya Siti jadi Zara. Panggilannya Zara, namanya Siti. Enggak. Kalau misalnya nih, yang paling simple nih ya, orangnya kayak kalian tahu ya kurang lebih ya, tapi namanya Ahmad dipanggilnya Matt. Matt. Matt anjir. Namanya Ahmad, rupanya Ahmad gitu. Onore no uchi ni aru mono to mukiau. So itta toki ni onore no uchi ni aru mono to ikari, kanashimi, arui wa furui kako no ki. Temen gua nama Stefanus, SMP dipanggil Panus to Anus. Di SMK pengen dipanggil Stefan tapi pada panggil Panus lagi. Enggak boleh gitu. Enggak, gue menyatakan fakta aja. Fakta kalau misalnya nama mereka itu tuh part yang dipakai mungkin kurang enak. Tapi mereka berusaha rebranding, itu lucu aja buat gue gitu loh. Ini gue tidak dalam nada yang, apa ya, condescending ya. Gue tidak dalam nada yang merendahkan. Ini tuh gue nada-nada bahagia, bercanda antar sesama aja gitu ya. Ribet banget anjing lu, kayak orang gak pernah bercanda anjing lu, kayak orang gak pernah ngomongin orang anjing. Hah? Apa yang kurang enak? Oke, gini. Gue dulu kan ngampus. Gue yakin banget entah kenapa, mungkin kalian bisa aja satu circle sama orang ini, karena orang ini namanya cukup unik. Orang ini namanya cukup unik. Gue kenalan sama satu orang. Ini temen gue. Ya, gue gak tau dia masih ingat gue atau enggak. Tapi yang pasti adalah, dia itu kenalan sama gue pas maba dulu kan, 2012, dia itu kenalan sama gue. David, salam kenal. Ias. Wih, gue yang kayak keren banget namanya Ias.
Ias, soalnya bisa jadi nama Ias tulisannya IYAS kayak Ias Lawrence gitu kan, Ias, atau Ias as in Alexius gitu kan. Anjing keren banget anjing namanya, kayak penyanyi Enrique Alexius gitu kan. Tahu kan Enrique Alexius kan? Nah, gua kira namanya Alexius atau something Ias gitu loh. Jadi kayak dipanggil Ias. Absen tuh di kelas kan, mata pelajaran pertama gua lupa kalau enggak salah gua lupa apa analisa struktur bangunan atau something lah ya. Lo mesti tahu nama dia dipanggil nomor 1 karena berawalan A. Antusias namanya antusias. Gua nggak bakal sebut nama belakangnya karena nanti kalian bisa search Instagramnya dan lain-lain. Gua nggak enak sama orangnya. Kalau lu lihat ini, sorry, gua tidak sama sekali merendahkan nama lu. Menurut gua nama lu keren sebenarnya, ya. Namanya antusias, men, ya. Tapi itu kan masalah lama, itu 2012, 5 tahun telah berlalu. Bukan 5 tahun berlalu, ini udah 11 tahun berlalu, ya. Sorry banget ya, 11 tahun berlalu, ya. Gua lupa kita udah tua, ya. Cuy, itu masa muda ya, zaman dulu kan kita masih muda ya. Tapi zaman dulu gua langsung kayak anjing, gak ada ias-ias, antu anjing. Semenjak saat itu gue panggil dia antu. Gak ada anjing, rebranding ya, antusias dipanggil ias, dia antu anjing. Tapi sekarang gue sudah mengerti, respect namanya. Gue akan panggil lu ias, mulai dari sekarang kalau lu ketemu lu, gue bakal panggil lu ias. Sesuai dengan rebranding lu ya. Gue tidak akan panggil lu antu lagi, tu. Ya. Jadi kalau kalian ketemu bro antu suatu hari, jangan panggil dia antu, panggil dia ias, oke? Okay? Ya. Kita mesti menghargai rebranding orang. Gue minta maaf akan itu, ya. I was young and stupid. Tapi itu lucu sih. Apa ini? Oke. Bentar. Gua itu tuh mesti nggak bisa ya, lagi kalau lagi motion gitu nggak bisa langsung, mesti kelar dulu motionnya. Pem baru kelar. Pep no, nggak bisa. Oke, kita pelajarin dulu. Sama kalau gini tuh block doang. Dosennya spam antusias berapa kali, lumayan banyak ya. Antusias iya. Itu lumayan panjang loh. Soalnya lumayan panjang, soalnya pas dia ngomong antusias pertama kali kita satu kelas, hah? Habis itu pas antusias yang kedua kita kayak, what the fuck? Habis itu kayak antusias, baru dia angkat tangan. Habis itu satu kelas yang kayak, nama lu antusias. Baru gitu. Dul, nama gue tebak asli apa? Al-Eldul. Bisa aja nama lu Al-Eldul, habis itu kayak tambil Dula dong. Dul Kolax. Tuyul dan Mbak Dul. Dapet. Ah, selesai. Sekali lagi. Udah, selesai. Bangkit lagi anjing. Zombie. Ya hari. Shinanu wa na. Terus ini apa ya? Sokomoto no tachisuji. Migoto na mono de atta. Sore ga shi o kayou ni juzen ni koroshita mono. Onushi wa shinazu. Aruiwa mushitsuki to yobu mono mo oru na. Shinenu no de
ただここにおるのだ。そこもとはこのようなあれ寺で何よ。Enggak tahu gue nyasar aja gitu loh, tiba-tiba gue di sini gue juga bingung ya. You have a lot on your mind. Definitely, bro. Sokomoto yo. Sore ga shi o tsukai. Eh, bisa juga tuh. Kita latihan dulu kali ya. Onushi no shime o hatasu tame ni. Dia enggak bisa mati, cuy. Shinenu karada yue iku tabi demo kirarete yareru. Pintar juga nih game developer ya. Kemarin tuh gue perasaan gue enggak pakai dia untuk praktis ya di game sebelumnya ya enggak sih? Yoshi. Dewa yaro. Katana o furaba kimo magireru toyu mono. Terrainingu. Attack deflect step dodge. Apa itu? Coba kita dari attack dulu. Nama asli gua Alpha Sia Sebastian Vesa. Ngentot nama dulu keren banget anjing. Kenapa lu pakai nama dul? Pertanyaan gua. Nama lu bagus banget ya, Alpha Sia Sebastian Vesa. Your name is destined for greatness, bro. Cuy. Cuy. Nih. Sebentar. Kita jangan latihan dulu. Gua pengen ngomong dulu sedikit nih. Ada nama orang-orang di dunia ini yang sudah destined for greatness. Itu benar-benar ditakdirkan untuk kehebatan. Emang lu udah ditakdirkan untuk sukses. Lu mau tau contohnya apa? Lu ketemu orang dengan nama kenalan nih. Wolfgang Amadeus Mozart. Cuy, itu nama destined for greatness. Itu nama... udah nama seorang yang agung bakal mencetak nama dalam sejarah. Nama lu keren, Tai. Alpha Sia Sebastian Vesa. Anjing, what the fuck, bro? Itu dari mana datangnya, men? Nama gua David. Titik. Gua ke Singapura susah ketahan di imigrasi. Di Jepang ketahan lagi di imigrasi. Gue ke negara manapun ketahan gue di imigrasi soal single name. Gue tanya mak gue, mama kenapa mama taruh nama David gak ada belakangnya kasih kayak nama marga Chinese gue Wong gitu. Gak ah, males. Mak gue pas seumuran gue gitu kan, waktu gua gitu, dia lahir gua umur 20-an, gak usah, relatif muda. Nah, orang dulu kan 19 atau 20 dia lahir gua dengan otaknya yang kosong itu waktu dia masih muda, dia yang kayak David tuh sih kayak ah malas ah mager gitu. Gua bingung gitu. Ada kayak berapa juta David di dunia ini gitu kan. Dia taruh Wong aja gitu tuh masih generik, gua asal David Wong gitu. David Wong tuh masih sangat generik. Meskipun gua gampang pas UN, tapi itu tuh mempermudah kehidupan gue, di kehidupan gue di luar UN. Ya, UN tuh cuma 0,001% hidup gue gitu. Ya. Tapi gak apa lah ya. Gue menyenang nama D. Ya, berawalan D. Lo tau gak D itu apa? Ya. Kalian gak tau arti D itu apa? These nuts. Kebaca. Lu udah lama di sini. Lu udah akam sih, ya. Bentar ya, gue pengen ambil minum gue dulu. Soalnya gue lagi on creatine monohydrate, jadi gue mesti banyak minum creatine. Dul, soalnya muka lu amburadul parah banget nih anjing. Parah banget anjing, ya moderator kita digituin anjing. Udah komennya nggak kelar-kelar skripsi gue. Ada baiknya emang harusnya lu skripsi, bro. Apa yang lu lakukan di sini gue juga nggak tahu, men. Sekarang mau
sword attacks. A shinobi aims to break an opponent's posture. Attacking an enemy is one way to achieve this. Okay. Attack R1 after... Perform 3 death blows after breaking enemy postures. Sabar, kalau gue latihan berarti gue gak bisa mati ya. Sabar, kalau kita block doang, itu bisa break gak sih posturnya? 1 3 Dapet 1 Posturnya break itu kalau misalnya kayak kalau kenceng. Oke. Mau di time out 86.000 detik kurang ajar aja. Sabar. Charge attack itu tuh enggak ngurangin ini ya. Charge attack itu enggak ngurangin ini. Atau langsung kurang. Charge attack kayak enggak gitu pengaruh untuk kayak hilangin postur deh. Ya enggak sih. Ada enggak sih teknologi, ada enggak sih teknologi? Lu enggak bisa kayak voice command atau kayak lu ngomong habis itu tuh terketik gitu loh. Jadi kayak lu sambil ngintip ekspresi kayak tek 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 tek. YouTube chat. Atau kayak, "Hey Google, YouTube chat." Habis itu lu ngomong, "Hahaha, lucu tuh." Enter. Gitu loh. Kayak mantap enggak sih? Tadi trainingnya enggak ada gunanya, cuman gaya-gaya doang trainingnya. Kayaknya training ada gunanya itu tuh training defect kan sih. Ini yang ada gunanya nih. Gua mesti lock target. Oke. Pas gua lock target gua enggak bisa gini-gini, gua cuma bisa gini dong. Oke, enggak dapat. Bangsat. Dapat sekali. Mesti pas banget. Di situ. Sama untuk trigger death blow, berarti mesti kayak di breaking point-nya dia juga ya. Enggak bisa sekali langsung death blow, mesti di breaking point-nya juga. Lagi deh. Biar lancar. Enggak biar lancar. Ini penting nih anjir. Yang penting-pentingnya kita gitu, main. Emang Google Assistant enggak bisa enggak tahu gua. Terlalu lambat tadi. Dapat sekali lagi. Ini patternnya simple soalnya dia. Kalau patternnya ribet kayak tadi. Patternnya simple jadi gua bisa. By the way, Fit, TMI. Lu tahu Detroit Become Human gak? Kalau tahu itu objek skripsi gue, so good luck buat gue yang deadline Senin. Anjing! Detroit Become Human tuh bukannya game. Lu jadiin objek skripsi. Mantap bro. Respect. Gak semua di deflect, ada yang bisa di dodge seperti ini. Dapet. Sabi sih. Ya. Tampaknya gue lumayan siap. Ya. Objek skripsi gue Todoroki Shoto Boku no Hero Academia. Lu pada lumayan nyampe-nyampe ya. Ya. Soro-soro yori makoto no tataku sore ga shi mo korosu ki de kakaro sokomoto no shuren toshite mo sono hou ga konomashi karo
Gue konsul sama pemerannya terus dikasih stiker sebiji yang gobloknya dikirim dari US dan nyampe 2 bulan lagi. Dan nanti lu, ketika nyampe lu dipajakin 2 juta gimana? Suka gitu kan? Miken no shiwa wo totte yaritai no yo. Sa, yoi kara yaru zo. Let's go. Free combat is not available. Begin free combat. Ini kan training kan? Fundamentals. Dewa, iku zo. Shot. Enak banget anjir, kemarin gua ada training sama sekali. Oke, salah gua. Itu bisa di block juga tapi gak enak. Simpel ke block. Oke, udah mulai lancar bro. Udah segitu doang anjing. Tapi baik juga ya, pemeran si Director Become Human, dia mau di interview dan segala macam untuk skripsi. Tapi orang-orang luar negeri emang enak sih, ketika lu kirim email dengan profesional, mereka tuh respon dengan baik gitu. Ya. Kalau di sini kayak, apa ya, rata-rata orang Indo itu tuh sekarang udah merupakan adanya email profesional, dan mereka tuh langsung kayak DM, bang endorse berapa? Anjing, gitu dong. Cuy, gue ada kayak semua orang sekarang ada emailnya, ada contact person segala macam. Abis itu kayak ada tata cara yang baik untuk berbisnis bro. Ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Ya. Mungkin dia mau bantuin usaha tantenya gitu, tantenya kayak cariin dong influencer gitu kan. The box currently empty. Ya, to the point sih sebenarnya kayak okay sih, nggak ada basa-basi busuk, cuman kadang-kadang kita butuh basa-basi respect gitu namanya. Mana sih? Gue mesti kemana ya? Ini kosong melompong gitu ya, emang ini buat latihan dong ya? Berarti ini rumah tuh di sana. Ini rumah nih. Rumah kita semua nih. Oh, kita mesti ke sana. Anjing, kemarin tuh gua goblok ya, gua enggak ke kanan sama sekali, gua langsung ke sana. Pantasan gua enggak bisa deflect sama sekali. Cek sofa sebelah kapan lagi, asik orang-orang ini nih gua suka nih. Ya, enggak ada, enggak bakal ada lagi. Bakal ada tapi gua enggak tahu kapan. Intinya, long story short ya, gua dengan venue terkait ya, venue gua sebelum ini gua enggak bakal sebutin nama venue-nya. Ada masalah lah, ada problem. Ada problem, bro. Ada problem, ya. Gak cuan ya, cuy. Event komunitas kayak gitu, event-event yang majuin movement, event-event yang community, itu gak ada, gak pernah ada sejarah ada cuannya tuh, gak pernah. Ada cuannya, tapi itu gak berasa, ya. Nah, gue tuh gak ada masalah sebenarnya dengan kayak cuan yang sedikit. Udah ngerti kan di sini maksud gue apa kan? Gue gak masalah dengan cuan yang sedikit, ya. Asalkan transparan. Ini tuh mesti ke bawah ya. Tapi meskipun kayak nggak ada cuan-cuannya, gue tuh lumayan suka dengan event community gitu loh. Ya, karena kan semua kan berasal dari community.
Makanya gue kadang-kadang kayak rada bete dengan kayak orang-orang yang mungkin berasal tuh dari community. Habis itu mereka menjadi besar, terus suatu hari mereka dipanggil lagi ke community dan mereka tampaknya lupa community yang mau dicuanin. Ujung-ujungnya community gak enak, community bayar, dan community boncos. Apa nih, Ungo Sugar? Temporarily reduce vitality damage taken from physical attack, bite the candy and take the Ungo stench to impart its inhuman benediction. By doing so, you endure the excess karma. The spirits within. Intinya nge-buff dikit ya. Habis itu, singkat cerita, setelah komunitinya hilang duit, bubar deh komunitinya. Ini gue gak ngomongin ini ya, gue gak ngomongin kayak satu community atau dua community ya, ini gue ngomongin secara general aja. Karena pada faktanya gue tahu beberapa komunitas seperti itu ya. Stealth death blow, lock into enemy, jump, plunging death blow. Di sini tuh cuma ada satu ya. Bentar, ada orang datang yang gue nggak tahu. Bang Winda bikin acara datang nggak? Datang cuy. Datang. Kayak kemarin tuh kan gue ketemu sama Lily ya. Habis itu gue lagi tempatnya Puci yang mungkin di Twitter kalian lihat gue ketemu Cika juga. Itu kan gue ke tempat Irly sama Puci. Habis itu gue yang kayak nanya, enggak Irly nanya, lu tanggal belasan kemana? Tanggal 10-15 lah kurang lebih lah, kita belum tahu. Gua kan bantu ngurusin Windah punya acara. Gua kayak tanggal segitu gua DWP cuy. Anjing. Oh iya ya, ada DWP ya. Ya udah kita geser aja. Tata digeser yang kedua sama tiga ya. Oh, enggak salah. Gimana cara looting ya? Udah gue looting belum sih? Oh, collect lootnya ditahan ya? Oke, yang penting gue udah pindah dari sana ke sini. Karena gue tinggal maju ke sana kan. Ini dia. Ini bisa gue giniin juga gak sih? Gak bisa, ini mesti gue pencet. Pelet, hari-hari pelet. Sebentar. Jadi di bawah ada sesuatu ya. Ngapain gue naik ke atas ya? Keramik. Show it and the enemy to draw their attention. Oh, ini dia nih yang gue suka nih. Lupakan semuanya, bang. Wow! Wow! What the hell? Ada apa ya? Anjing. Apa-apaan nih anjing? Tunggu. Ini udah gak lucu nih ya. Ini udah gak lucu nih ya. Ini gak lucu nih bangsat ya. Gak lucu nih ya. Kita lock dulu.
Yuk. Ada apa ya? Oh, cutscene ya. Memang gue ngincer cutscene ini tuh biar ke-trigger cutscene-nya ya. Wih. Resurrection lah, let's go. Dia gak tahu apa-apa. Ayo, halo, apa kabar lo? Apa kabar, brother? Mampus. Swat, selesai lu. Ada apa-apa nih? Woi. Kita slide. Bingung dia kebingungan. Siapa lagi mau datang? Semua aman. Lu ngapain sih, Ben? Pertanyaan gue ke diri gue sendiri. Ini game tuh mesti rajin-rajin ini tau. Kayak mesti rajin-rajin untuk... lock enemy gitu. Oh macibai lah, hancurlah hidup gua. Oh my god. Woo! Oh my god! Gua belum tahu patternnya serigala. Ya. Kita... memang gue suka, kan gini nih. Experience toward the next skill point and current stand in hand are halved upon death. Everything lost is gone for good. Bangsat. Bangsat. Oke, semua tenang. Lewat kanan aja di atas, ambil checkpoint dulu. Santai aja. Ya. Itu apa ya? Sabar. Itu kok ada kayak dua bulatan pink gitu? Itu apa ya? Gua gak tau itu apa. Lewat kanan tuh lewat mana ya? Itu nyawa. Nyawa gua ada dua kan jatuhnya. Oh, ini rupanya checkpoint di sini. Bang, tenis jam berapa? Bangsat nih, easy ya. Lu jangan tanya-tanya hal-hal tentang tenis. Kita mesti tahu ada berapa musuh kita nih sebenarnya. Oh my god, ada apa ya? Santai, naik kita ke atas. Tuh.
itu musuh yang kita tidak ketahui, cuy. Ya. Tadi itu kita kalah gara-gara dia. Bangsat! Hampir ya. Ke sana. Oke. Sana. Kabur ke sana dulu. Apa ya, gua mau ngapain ya? Kenapa gua enggak bisa naik ya? Oh, bisa nih. Oke. Gua kesini dulu. Istirahat dulu enggak sih? Asik. Rest dulu. Darah penuh, oke, okay, sip. Darah yang penuh. Tadi musuh sebelah mana? Sebelah sana. Sabar ya, kita tunggu dia jalan ke sana, habis itu kita langsung sprint lari ke sana, kita colok palanya. Sabar, stealth ya, tak ketahuan, tak terlihat, tak terdengar, tak tercium, dan tak tertandingi. Selesai. Sana ada gak sih? Musuh baik banget ya sana. Gue stealth banget orangnya, parah. Cuy. Gak ada yang lebih stealth daripada gue. Tujuan lu pertama menuju kastil. Uts, disitu ada lagi. Aduh, tadi gue lupa ambil yang di sana ya. Tadi gue lupa ambil yang di sana, cuy. Ya udahlah ya. Dapat. Oke. Musuh satu. Lagi nggak bisa kelok. Oke, dua ya. Ada lagi nggak di depan? Ya, gue nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Ada lagi nggak di sini? Ada. Oke, kesini dulu. Nggak ada lagi musuh di sini, ya, selain dia doang. Gila, seru banget bangsat. Seru nggak sih? Atau perasaan gue doang?
Sebenarnya kelamaan sih. Sebenarnya gue bisa langsung kayak ke depan terus gue langsung gue crot gitu loh. Tapi gue pengen clean aja gitu. Clean sound studio aja gitu orangnya. Oke, okay, gua nggak bisa kemana-mana selain gua hajar dia. Aduh, ketahuan lagi. Tampaknya fuck it lah ya, gue gak usah kayak stealth, gue deflect aja semua gitu loh. Biar gue makin jago juga gak sih biar sama deflect. Lama-lama gue capek gitu loh. Udah. Bangsatnya panggil temen-temennya. Anjing! Apa-apaan? Bangsat! Oke, ini apa? Shuriken wheel? What the hell is that? Bisa gue pakai nggak? Fitting prosthetic tool. Shinobi tools can be used on their own by giving them to the sculptor. They can be fitted to Shinobi prosthetic. You can quickly return to the sculptor via travel. Okay. Okay. Jadi Shuriken wheel tuh bisa gue pakai buat upgrade ini ya. Tangan gue, ya nggak sih? Bener nggak sih? Apaan tuh? Ayam anjing. Apaan tuh? Mati lu ayam. Tuh apaan? Ada ayam negeri gitu cuy, ayam suntik. Ayamnya subur banget, nggak dapat apa-apa tapi gue. Telurnya telur omega anjir. Oh itu mini bossnya, nggak ada orang lain lagi. Gue takut di ambush aja ya. Oke, gue bisa lompat gak sih? Abis itu gue lompat. Gue lompat nih, itu kan mini bossnya nih, gue lock, gue lompat terus gue nggak bisa ya, nggak bisa ya saudara-saudara ya. This perilous attack signified with a danger symbol. Bisa nggak sih deflect? Sweep jump for grabs. Oke, okay. Ada baiknya di dodge kayak gitu ya. Woi, anjing! Bangsat, bisa kayak gitu ya musuhnya ternyata ya. Konyol lah ya. Konyol! Gua ada surek lu anjing.
Ini gara-gara jurang anjir, ya. Ini gara-gara jurang, tai. Kalau misalnya enggak gara-gara jurang, menang gua bangsat, ya. Menang ini gara-gara jurang aja bangsat. Oh my god, duit gua. Ah, tai lah, fuck lah, fuck. Fuck sama stealth tai kucing lah anjir, ah. Stealth tai kucing nih. Terus nih langsung aja lah kita ribet banget tai ya. Ini dulu nih. Satu. Aduh anjing. Break dong bangsat. Nggak break sih. Nggak jelas lah, sumpah ya. Ini game curang lagi. Ya, ini game curang aja. No. Oke, mana lagi? Ada apa lagi? Maksat ya, salah juga nih game. Oke, ada baik kita pulang dulu nggak sih? Pulang dulu. Kita rest dulu. Arah pulang di mana ya? Di mana arah pulang? Di sini. Teras dulu cuy. Lepai kanji mati. Lu lihat abis ini ya. Lihat abis ini lu. Nah, kita recall dulu pak ya. Recall dulu. Dua kali biar yakin. Kok ada lagi sih? Hah? Kok ada lagi ngentit? Apa gunanya dong? Hah? Respawn anjing. Gue recall musuhnya, recall juga bangsat. Ya udahlah. Mau gimana lagi bang? Kita pasrah aja lah. Dia masih belum sadar. Lah. Seingatku ada musuh di sana. Belakang situ ada musuh tuh. Enggak apa, yang penting duit gua kembali. Rupanya respawn duit gua juga respawn rupanya. Astaga. Aduh, Menci banget gue nih. Mati lo, anjing-anjing busuk. Bangsat nih anjing-anjing. Woi! Astaga, rupanya ada di sini dong. Lu gak pada gak kasih tau gue ya tadi ya, anjing ya. Hah?
Ah, gak usah rest attack. Bentut lah, yang penting kita saya fokus. Oh, ayamnya hidup lagi, tai. Itu ayam buat apa sih? Gue sebenernya enggak tahu itu ayam buat apa. Woi. Gue bunuh aja pas dia sadar gitu, takutnya ada terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Let's go. Yo. Pattern dia sekali-sekali. Ush, sakit banget anjing. Ay! Apaan? Konyol tuh, sakit banget. Apa? Kita latihan deflect ya, yuk kita latihan deflect ya. Bisa. Ya, sejauh ini masih zero death ya, masih aman-aman aja. Sat. Apa nih unseen aid? Half of skill burn or loss. Oh, gue dapat unseen aid. Gila, gue tolong sama dewa-dewa. Gak seru ngulangin di situ. Lu mau ngulang di mana ini? Ayam kita lupakan aja lah. Ayam gak ada penting-pentingnya tadi. Ya. Woi! Gue lagi dodge, gak bisa deflect, bangsat! Oke, aman. Oke. Aduh, pas gue lagi dodge, gak bisa deflect. Hei, tenang, itu dia ngapain ya, Anjing, dia nge-heal. Kok dia bisa nge-heal? Waaah! Nge-heal. Gak bakal gue biarkan, bangsat. Mantep. Gue deflect semua. Aduh, dia muter! Apa-apaan nih ya? Kenapa tiba-tiba ada cutscene lagi ya? Cutscene-nya kok banyak ya? Ya, gue memang mau unlock cutscene-cutscene yang kalian tidak pernah lihat sebelumnya gitu ya. Kalau bar di bawah penuh, mundur dulu, blok lu bakal tembus. Oh, oke. Ingayono.
tau kan? Kematian bukanlah takdir gue. Jadi sebenarnya gue tuh belum mati. Dari tadi tuh gue masih zero death. Ya. Namun gue pindah ke sini ya. Rot essence apa tuh? Sometimes a pain cough rings out continuously. Ini batuk-batuk terus kenapa ya? Dragon rot. Oke, okay. Jadi intinya adalah semakin banyak gua mati, semakin sedikit chance gua dapat unseen aid. Hah? Teni ireto. Nin o shinobi gishu wa kiba ja nin o shikomu koto de sono kiba wa katachi o kaeru koto ga dekiru you ni naru. Kataki tate naraba 打ち砕き素早き敵ならば仕留め撃つ仕込んだ人軍が増えるだけ敵を殺すすべも殺す相手なりのそういう随分といつまでも。オッケー。 buat upgrade senjata prosthetic ya. どれ貸してみ。 Ditusuk tangan gua ditusuk-tusuk ya, di akupuntur ya. Ya. Tapi sayangnya tangan aku sudah tidak bisa di akupuntur ya. Karena tanganku lebih ke akubuntung daripada akupuntur. Loaded shuriken. Oke. Okay. Ih, sabi banget. Apa nih? Oh, udah. Udah. Oke. Okay. Open equipment menu. Prosthetic tools slot has been unlocked. Ada 3 slot. Oke. Okay. Gak ada. Gue soalnya gak ada surikannya apa ya. Apa nih? Oke. Okay. Live sampai jam berapa? Ini kayaknya bentar lagi lah. Ya, sebentar lagi lah gua abis ini bunuh mini boss abis itu kayak udahan gitu. Ya, cepatlah mini bossnya. Woi. Ini dia nih consecutive deflection, ini dia nih. Oh, bar gua di bawah. Tutorial kali ini tutorial. Udahan dulu ya, terima kasih udah menghibur melalui live yang terakhir gameplay begitu jago. See you in another stream, terima kasih banyak ya. See you in another stream. Tutorial kan nih, tutorial benar. Tap dodge.
kadang-kadang tuh nggak gitu ya. Kadang-kadang gue mesti mundur juga. No. Kayaknya mundur lebih enak gak sih? Kalau misalnya kelihatan vertikal, baru ini gak ini. Jadi kayak soalnya banyak orang yang kayak motion tuh lebih ke circular gitu loh. Semakin lama gue semakin ahli ya. Sebelum off, check inbox mole nanti kok. Boleh? Abis ini ya. Countering thrust attack. Semakin sedikit darah, semakin lama posturnya ke recover. Oke. Nah, ini dia nih tadi nih. Deflecting. Aduh, anjing. Pas banget. No, gue tadi tuh problemnya gitu. Nih, problem gue adalah setelah gue dodge, gue pukul, abis tuh musuh. Nah, jadi gue pukul, harusnya gue gini lagi. Gue jangan terlalu, jangan tahu cepat untuk kayak berusaha combo kayak Dynasty Warrior gitu ya. Salah, ke depan itu. Nah, gini, terus gue bisa mundur. Oke. Jadi intinya lihat dari bar bawahnya musuh. Oke. Okay. Okay. Semakin lama semakin ahli. Sweep attack ini juga nih. Jump. Jump kick. Oke, gua ngerti. Gua ngerti. Coba lagi. Near the enemy. Near the enemy. Gimana anjir? Ini lompat nih, ya kan? Near the enemy, berarti near the enemy near dia dong, gini. Ya. Gimana sih, kayak tadi? Oh. Nah, oke, okay, gua paham. Udah bisa yuk. Yuk. Gampang. Mata soko. Purchase spirit emblem. Mending gua habisin ngasih duit gua daripada mati lagi, ya. Yeah. Semua kali gua beli itu ya. Gak main tenis lagi. Kapan gue pernah main tenis? Game apa itu? Di mana? Let's go. Yo.
first try. Jadi buat yang baru masuk stream ini first try gue untuk melawan bos ini, ya. Memang gue tuh orang yang lumayan siap, jadi gue suka tutorial dulu sebelum gue mulai bertarung, ya. Karena kesiapan tuh penting. Anjing. Mampus tuh. Oke. Mau ngapain dia? Mampus. It's okay. Okay, mundur dulu. It's. Aman. Kosong. Anjing lah. Mampus. Anjing. Anjing. Tadi tuh gua hindarin. Ada apa ya? Gue ketinggalan apa? Gak ada yang lo tinggal, ya. Tadi nggak ada, barusan nggak ada apa-apa kok. Ya. Persiapan paling penting ya. Ya. Gue masih bersiap-siap ya. Tenang aja ya. Duit kalau mau di half, nggak bisa half lagi karena nggak ada duitnya. Ya. Udah gue belanjain semua. Ya. Itu yang paling penting. Anjing. Fuck lah, kesalahannya ada kanjinya tuh. Anjing, gak bisa. Gue gak bisa. Stamina gue. Semua tenang. Aman ya, Brody. Oke, gue kadang-kadang gue kebanyakan deflect, gue lupa nyerang ya. Tidak boleh lupa menyerang. Oke, aman. Pelet masih ada. Ay! Bangsat nih orang tak kabur anjing. Anjing lah. Gue juga semua serangan bisa di deflect, tapi gue gak bisa kebanyakan deflect anjing. Susah juga anjir. Anjing! Pansi! Enggak, semua serangan bisa di deflect, tapi gue gak boleh kebanyakan deflect. Ada apa ya? Gue gak ngerti kayak mana ini. Yeah.
apa? Masalahnya gak ada serangan yang bener-bener tembus. Iya, gak ada serangan gue yang bener-bener tembus gitu loh. Gimana caranya? Gak gini-gini. Berarti gue mesti super sabar dong. No, gak bisa. Gue gak bisa deflect lagi. Bar gue udah penuh. Gimana caranya? Semua ini tergantung mindset, oke? Okay? Semua ini tergantung mindset. Bisa. Tenang, tenang. Hah? Ya kan gue berpikir sebentar ya. Bisa, ya. Nggak usah mikir, just do. Ya. We learn by we do, ya. Bisa lagi, gak bisa di block. Gimana ya? Gimana cara gue gedein bar di atas dia gitu? Fuck! Musuh kayak gak ada staminanya. Iya. Bentar. Let me think about it. Juga jadi kasihan ya aku. Gue juga kasihan diri gue sendiri. Sinu. Okay. Cima! This is very confusing, guys. Ya, ini adalah hal paling confused yang pernah gue lihat di hidup gue ya. Gue nggak pernah lihat hal yang lebih confused daripada ini. Nyerang. Aduh, salah gua tuh bodoh harusnya. Tai lah, gua serang aja lah, ya. Mampus. Wih, anjir. Ini recover bangsat. Gak boleh recover bangsat. Gak boleh recover. Selesai. Darahnya masih ada satu lagi, gue rasa. Oke. Progress mulai membaik. Tenang ya, yang penting tuh progress, bro, ya.
kenapa dia langsung pengen bunuh gua gitu anjir? Nafsu nama gua. Nafsu. Anjing. Sayang ini. Aduh nafsu nama gua lu. Kita jangan kasih kesempatan menyerang ya. Woi. Bangkit. Oh. Baksat! Progress ya. Semua tenang ya. Semua ada progresnya, semua ada prosesnya. Kita mesti hargai proses ya. Kita nikmati perjalanannya. Memang kita harus melihat garis akhir, tapi kita mesti menikmati perjalanan juga. Ini gue sedang menikmati perjalanan gue sepenuhnya. Oke? Okay? Reflect. Kabur. Nah, gitu bermain. Hah? Ini bermain. Woi, dia mau nge-shield. Enak aja bro. Aman aja, lu nge-shield, lu bisa nge-shield. Anjing, mati gua duluan anjing. Oh itu nggak bisa strong attack. Satu. Mulai ada progres yang baik ya. Ya tenang ya. Mulai ada progres yang baik. Semua itu kembali kepada progres. Perfect. Wait, dia mau nge-heal, nggak dikasih dong sama gua. Perfect, selesai! Drop! Okay. Okay. Nggak dapet gua itu. Wih, anjing! Woi! Nggak lucu. Anjing. Woi! Kalem ya. Itu adalah yang terjadi kalau lu terlalu nafsu ya. Itu pertama-tama tuh udah perfect banget tuh. Lu lihat gak? Darah gue tuh gak kurang ya kan. Pertama-tama itu aman aja. Gue di bawah juga kena dong. Kurang ajar. Gue juga kurangin dan gue dong anjir. Anjing lah.
Anjing! Semua tenang. Ya. Ini tuh bos pertama itu bagaikan kayak tutorial sebenarnya. Kalau tutorialnya gue udah lewat nih, bos-bos berikutnya juga sama-sama aja patternnya gitu loh. Ya. Gue kalau bisa deflect dia dengan sempurna, ya. Langsung gitu. Anjing lah, sama-sama mukul yang mati gua bangsat. Nah, mampus. Gak apa-apa kesempatannya. Woi! Oke. Tenang, semua tenang. Semua tenang. Anjing, gue salah pencet. Progres kadang-kadang bisa maju ke depan, kadang-kadang bisa mundur ke belakang, tapi nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kita mesti mundur dulu satu langkah agar kita bisa maju 10.000 langkah ke depan ya. Hidup itu keras. Gua temenin Fit sampai subuh, nggak usah. Ah. Aduh, nggak dapet lagi. Anjing. Anjing, apa-apaan sih? Pelan-pelan, sabar yuk. Sabar yuk. Progress itu emang kadang-kadang kayak naik kayak saham ya, bisa naik turun kadang-kadang. Progress itu fluktuatif. Progress itu tidak linear bro. Apaan sih anjing? Deflect gue kenapa gak keluar? Aduh, hampir aja.
dia kena. Kena dia. Selesai. Dapet. Dapet ya. Oke, gue yang kena. Dapet sekali lagi. Wih, dia gak boleh nge-skill. Sabar, ya. Tenang, jangan nafsu. Aduh, kasih dia kesempatan itu lagi. Oke, dia mulai nafsu, dia mulai nafsu, dia mulai nafsu. Sabar, sabar. Aduh, harusnya gua nggak lompat. Aduh, salah gua, bangsat. Mulai lancar. Lu merasakan kelancarannya? Apakah kalian merasakan kelancarannya? Saya merasakan kelancarannya, oke? Keburu subuh nih mah, caw-caw. Terima kasih banyak ya. Jangan nafsu, tetap tenang ya. Seperti trik Photoshop ya. Kita harus tenang kalau kita mau nge-trik di Photoshop. Salah gua, harusnya tadi gua deflect. Oke, santai. Dapet. Aduh. Wow! Aduh! Konyol banget anjing. Tapi tinggal sedikit lagi kan? Let's go!
inilah arti dari kerja keras. Inilah arti, ya, dari seorang yang striving for progress, bro, ya. Sampai mau gue mati sama kroco nih, lucu nih anjing. Rame banget ya orang-orang di sini ya. Ayam negerinya, kenapa ayam negerinya? Ayam nggak penting kan, nggak dapat apa-apa juga kan. Rame banget anjing, ini tempat apa sih tai? Lebih baik kita mundur. Kita mundur sejenak ya. Eh, ada tempat dari kiri rupanya dari tadi. Gak tahu gue. Wih, ada loot. Mainlah pelet. Physical enhancement, nice. Enhance dulu, kita enhance dulu. Hah? Loh. Jadi? Gak ada yang bisa di-enhance. Gue butuh 4 dulu buat enhance. Spirit emblem? Ini untuk apa sih sebenarnya spirit emblem? Gue tuh gak ngerti tau. Isi darah dulu aja. Ini kalau sampe gua isi darah bosnya nge-spawn lagi, lucu aja. Enggak kan? Enggak. Aman aja. Kalau sampe nge-spawn lagi, gua bener-bener bete loh. Bener-bener kayak gua banting PS gua tadi. Itu apa ya? Mini boss kayak tadi muncul sekali doang, gue sedih banget. Sebenarnya gue berharap dia yang kayak muncul lagi aja biar gue bisa latihan gitu loh. Ya. Tapi ternyata dia tidak muncul lagi ya, gue sedih gitu. Ya. Kawan-kawanku, saya langsung kabur aja ya. Saya tak terlihat. I am darkness. Kita sampai cek poin berikutnya aja kali ya, biar gak kelamaan ya. Di mana ya mata-mata ini? Mereka bingung. Di mana musuh kami? Ya. Saya harus membalaskan dendam saudara kami. Musuh kalian ada di sini, brother. Let's go. Musuh kalian ada di sini, brother. Let's go. Selesai, let's go, brother. Let's go. Let's go. Let's go. Saya suka kekerasan. Wih, apa apaan nih? Nembak dari jarak deket anjing, kena mata lo tau gak? Hah? Apaan tuh? Oh, itu tampak tidak bagus ya. Hey! Wih. Woi, sakit banget.
Oke. Bangsat, apa pantai combo macam apa bangsat? Ada teris lah bangsat. By the way, gue baru lihat jam nih ya. Tata sudah jam segini ya. Ada baiknya kita udahan dulu gak sih? Ya. Mana ayam-ayam ini? Anjing. Ini gak bisa, mesti ngumpat. Ya, ada baiknya kita istirahat terlebih dahulu ya. Terima kasih teman-teman pagi sudah menonton ya. Kenapa error tadi barusan? Kalau diterusin subuh. Gak subuh juga sih ya. Kalau diterusin palingan ya 5 menit, habis itu 5 menit lagi lah ya. Jadi boss, mini boss tadi 5 menit, boss 5 menit. Alright boys and girls, thank you so much. Gua tuh baru sadar gitu loh, ini kayak udah jam 1. Saking serunya memang ya kehidupan ini. Seru kan? Ini kayak bakal ada progresnya terus loh. Kayak kalau misalnya apa? Kamu kalau misalnya main bisa bikin lupa waktu ya, ini definisi yang tepat ya. Michael minta cek inbox, betul sekali. Kita cek dulu inboxnya sebelum kita caps. Dibuka gue nih. Seru banget ya main tenis walk tour kupukul aja. Gak bakal dilanjut Sekiro, tidak mungkin ya. Wih, ini loading screen baru benar-benar mirip sama loading screen apa ya? Suka nih gue nih. Season baru. Siapa nih? Munton tawa aja yang bagus-bagus. Inbox ada apa nih? Inbox claim all dulu bentar ya. Mungkin baik daily quest, daily quest yang gak gue ambil. Banyak kali event-event busuk ini. Apa nih pesta mabar? Of course, at the end of the event there will also be a surprise appearance from JKT48. Of course. Apa nih? Selfotama gifted you an item and left you the following message. Dear friend Richie. Oh shit! Let's go! Coba gua ambil claim. Apa nih? Gua dapat apa? Starlight card. Gua dapat starlight. Hah? Yo, thank you banget. Emang kenapa starlight bulannya dari apa starlight bulan ini? Let's go! Starlight Oktober! Apa nih? Starlight bulan ini tuh ada Layla! Tapi gue kan gak pakai Layla ya, gue gak pakai Marksman cuy. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Karena Salvotime yang sudah memberikan, gue akan melakukan. Wah, kalau gini caranya, kalau gini caranya, starlight gue mesti di ke level 60-in gak sih season ini? Fuck it lah ya, udah give ya, dipake lah ya. Gimana cara purchase membership? Oh, bisa pakai start kartu di sini ya? Ih, thank you banget. Thank you banget.
Nih, gue pakai nih ya. Dari Sal Voltama. Activate. You will spend Starlight Card 1 to unlock Starlight Member. Nih. Gue kayaknya pakai kamera satu lagi biar lebih jelas. Gak jelas anjing. Dengan yang ini aja. Lebih jelas mana sih? Oh, kayak gini. Gue turunin brightness-nya. Terlihat keriaan di wajah Koko Gaming. Bro, kita harus selalu bersyukur dan selalu senang akan hal yang gratis-gratis ya. Terutama itu pemberian dari our dear friend ya, Michael Selfotama, pemberian dari Australia, pemberian dari Aussie, pemberian dari Mike kita ya. Let's go! Let's go! Oh sheesh boy! Gue dapet Starlight Hero Selection. Apa nih? Gue dapet apa? Gue gak tau itu apa. I don't know what the fuck is that. Sejujurnya ini tuh gue kayak lagi promosi Mobile Legend banget ya. Ini gue kayak keep it up bro. Pororo baru saja mengirimkan dukungan 25.000. Malam Bang Bitat. Malam Sersan Pororo. Gue dapet skin Kagura Summer Festival. Gue mesti choose satu hero, tapi gue gak tahu hero apa yang mesti gue choose ya. Gue bisa choose Starlight Fragment. Hero yang gue belum punya di sini itu tuh antara Angela atau Chang'e. Chang'e atau Angela doang nih, saya gue udah punya. Kayaknya Chang'e gak sih? Kenapa selalu gitu ya? Selalu kayak apa yang gue omongkan kalian ngomong sebaliknya gitu. Ya udah Angela. Salvo Tama bilang Angela, let's go Angela. Tuh. Lu selalu di luar meta soalnya. Iya gak sih? Gue kayak lagi kayak promosi Mobile Legends yang sangat bagus gitu loh. Lu liat gak sih? Kayak ini kayak bagus gitu loh setupnya kayak. Mobile Legends adalah game. Tinggal gue claim. Terima kasih Salvotama ya. Ini bukan promosi Mobile Legends tapi ini promosi akan kemurahan hati Salvotama. Promosi kebesaran hati Salvotama di Australia. Sampaikan salam gue untuk Thor. Sampaikan salam gue untuk Chris Hemsworth. Sup, Mike? Wih, gila. Akhirnya gue bisa claim semua reward yang di sini. Sabi banget, anjing. Kacau balau. Bentar, ini kenapa gak jadi off ya rasanya? Kata Michael harus max alpha 60. Gampang gitu ya. Max level 60 itu easy. Bentar, ini kenapa banyak sekali event yang belum gue buka ya? Bentar. Cuy, gue ada magic wheel satu, kita putar gak sih? Magic wheel. Keep it up bro! Pororo baru saja mengirimkan dukungan 100.000. Oke bang. Terima kasih Sersan Pororo. Mainlah sekali. Nggak bisa. Ya kita udah mau udahan ya. Gue mesti tetap stay. Lagi ada event Steam gratis juga. Serius lu. Pororo gacor asli. Ya sampai ini Pororo tata agen-agen terselubung dari judi-judi slot nih. Mau tampar lu aja. Wih, udah lama nggak buka Mobile Legends asli. Tapi sebenarnya kayak itu nggak bisa di diemin nggak sih, maksudnya nggak bisa di apa-apain gitu loh ya, orang mau terima judi slot ya suka-suka mereka gitu loh, cuman ya agak jahat aja.
event skin gratis apa nih? Nggak tahu gue, nanti gue buka dah. Ya. Skin Johnson. Ending membangunkan hal ini tentang promotor juga. Iya. Enggak, sebenarnya gue gak pernah kayak bikin-bikin ending membangunkan kayak gitu. Karena gue selalu menyatakan fakta. Bang, IG yang baru apa? Lil Chindo Boy. Ini gue ketik nih. Tuh. Gue selalu menyatakan fakta. Jadi kalau misalnya kayak kalian yang di sini mau datang ke eventnya Winda Basudara yang di tanggal 2-3 Desember, judi itu haram, kalau menang halal, asli. Satu-satunya orang yang menang dari judi cuman Roma Irama, ya. Dia bikin lagu judulnya Judi, habis itu dia kaya dari lagu itu gitu loh, ya. Keep it up, bro. Pororo baru saja mengirimkan dukungan 100.000. Anggeka Bang, tenang aja. Enggak Bang, tenang aja. Thank you Pororo, tapi masalah gini nih. Gue enggak enak sama Pororo gitu loh. Ketika ada orang yang memberikan support berupa donation, ya. Tadi gue pengen ngomong donasi sama donation, jadi donation, jadi gitu loh. Gue kayak enggak enak untuk kayak cepet-cepet cabut gitu, lo ngerti gak sih? Pororo gacor enggak Bang? Gacor. Mana? Enggak, jangan-jangan nih, jangan-jangan gue ngomong Pororo gacor, Pororo itu nama website judi gitu loh, gue juga gak tahu gitu kan. Bang, kok kalau YouTube boleh pakai nick David Beat, gue gak tahu men. Fit, masih ingat gak prank Arab di atas pesawat gak baju Samsung? Masih ingat. Lu mau tau gak gara-gara prank-prank kontol-kontol itu tuh gue... ada mata kuliah gue yang gak lulus karena absennya udah mentok. Emang ngentot ya orang. Kan YouTube bukan dari Meta asli ya. Abis itu lu mau tahu apa gak? Ini sebenarnya fun fact sebenarnya. Ini fun fact yang sebenarnya orang-orang tuh banyak yang gak tahu. Karena kan dia kan bikin vlog tuh kan. Enggak, ini merupakan fakta ya. Ini gue gak gibah. Ini bukan gibah, gue juga gak butthurt. Itu udah kayak long time ago. It's all good, you know. Tapi dia kan bikin vlog prank David Beat ke Bali. Habis itu ada Victor juga, kita ke Bali bareng-bareng. Tenang Beat, semua di sini lu gue bayarin. Apa ya, ABCDE. Lu tau kan gue masih anak kampus yang kismin. Ya, udah gitu gue juga mesti merelakan satu mata kuliah gue hilang, kuliah gue bayar sendiri pula kan, ya kan? Ya udahlah gue kayak fuck it lah, ya kan? Buat teman, asal teman seneng kita happy bareng-bareng, hahaha, it's okay, ya. Duit bisa dicari, momen cuma sekali, let's go, berangkat ke Bali kan? Berangkat nih sampai di Bali, nggak ada dibayarin satupun, duit gue di rekening, tinggal 400.000 atau berapa lah pokoknya lah. Intinya kayak fuck, gue dengan duit terakhir gue mau gak mau gue beli makanan sehari-hari, ya kan? Habis itu kita pergi party nih. Pergi party. Sekarang boleh lah dia buka-buka botol gitu kan, spending-spending di Swill House gitu kan. Zaman dulu dia juga sama kisminnya anjing. Dia kan juga sama kisminnya, ya kan? Sosokan di vlog bilang mau bayarin anjing. Hah? Buat konten kan? Kesannya kan filantropis gitu kan. David nih kismin. Tenang bro, gue bayarin. Masuk Sky Garden, kita semua beli bir satu botol. Dan tidak nambah. Lu tau bir satu botol itu gunanya buat apa? Gunanya untuk bikin gigi kita warnanya kuning sikit. Gak ada efeknya ke kita. Mabok pun tidak. Seru pun tidak. Ya. Mana di Bali pula gitu. Hah? Mana di Bali pula? Ya kan? Kagetnya cuma gimmick. Enggak, itu gue beneran kaget. Gue pure gue beneran kaget. Bentar. Tadi
tadi koneksi gue down sedikit ya. Tampaknya ada ula-ula elite global yang tidak mau gue memberitakan info-info ini. Nah. Keep it up, bro. Pororo baru saja mengirimkan dukungan 25.000. Nanggung. Thank you, Pororo. Karena Pororo sudah memberikan gue support yang luar biasa besarnya, ya. Support yang Pororo berikan itu bahkan lebih besar daripada support yang Arab berikan ketika gue ke Bali, kita ke Bali bareng, ya. Satu-satunya, ya. Okay. To be fair, penginapan kita nggak bayar. Karena penginapan dia dibayarin oleh brand tersebut. Jadi penginapan semua nginap di tempat Arab, ya iyalah. Karena brandnya itu hospitality di sponsor gitu kan. Jadi kayak kita nggak bayar penginapan. Lo ngerti nggak? Video dia branded. Kontennya itu sebenarnya kontennya itu prank David Witt ke Bali. Itu video branded. Dia dibayar. Di video itu dia bilang, tenang Bit, semua di Bali lu gua tanggung, makan semua sama gua, party-party kita ke Bali. Di Bali gua tutor bertahan hidup gua. Ya kan? Gua yang kayak fuck, di Bali gua mesti setidaknya gua mesti balik modal. Gua bikinlah konten kissing prank yang di Bali, ya kan? Dan terbukti gua balik ke Jakarta itu balik modal. Itu bikin gua balik modal, ya. Tapi pas di Bali gua melarat. Masih ini enggak? Masih oke enggak? Masih patah-patah enggak? Itu lumayan cindo bizarre adventure gitu loh. Nah. Gua ampe mesti kayak gua mesti ampe nanya Victor gitu. Gua nanya Victor kayak, "Tor, lu bawa duit berapa ke sini?" Aduh, gua juga agak ini nih agak kurang nih. Gua bantu-bantu Arab syuting aja sih. Oh, oke. Okay. Victor sama Arab aman. Gua yang kayak, "Lu ngerti enggak sih? Ketika seorang teman, seorang bro, when a bro sudah ngomong kayak tenang, semua gue bayarin. Tapi ternyata nyatanya tidak dibayarin. Gue makan bayar sendiri, terus kayak gue gak bawa baju, gak bawa kolor, segala macam. Gue beli kolor pun sendiri kan, gue yang kayak dengan duit gue yang gak ada itu di bank. Di bank sisa 300 ribu, 400 ribu, gue lupa berapa. Pokoknya dikit deh. Gak cukup lah buat di Bali, 5 hari itu gak cukup gitu. Nah, gue kan nggak mungkin gitu kan, gue yang kayak bro jadi bayarin gue nggak kan, kan nggak gitu caranya kan, cara itu nggak kayak gitu ya. Gue jadi benar-benar jadi jamet Cina random bertahan di Bali aja gitu ya kan. Itu tidak semenyenangkan yang kalian pikir di video gitu. Jadi di video orang-orang pikir kayak lu dibayarin semuanya. No, secara teknis gue tidak dibayarin dia ke Bali, gue dibayarin brand tersebut ke Bali. Jadi dia bilang, tenang ya, gue prank ke Bali, gue bayarin semua di Bali. Enggak, gue dibayarin brandnya ke Bali, karena tiketnya kan dia kan masukin nama gue ke brand tersebut, gue terbangin, ya kan. Intinya gue tidak dibayarin apa-apa. Terima kasih banyak. That's a fun fact yang gue beberkan akhirnya setelah hampir satu dekade, ya. Terima kasih banyak. Gue merasa lega untuk memberitahu ini. Ya. Tapi gue gak berthert ya. Ini gak usah dipermasalahin. Gue cuma cerita karena menurut gue lucu aja. Dan maksudnya brandnya sendiri juga udah musnah entah kemana. Ingat gue brandnya udah musnah ya. Kayak brandnya udah gak ada di Indo deh setahu gue. Nah, gue cek dulu masih ada gak ya. Oke, brandnya tampaknya udah caps dari Indo. Brandnya tampaknya udah caps dari Indo. Karena brandnya entah kenapa jadi website dewasa. Sumpah demi Tuhan, gue lagi search ini web. Kayak brandnya rungkat di sini deh. Kayaknya brandnya tuh mungkin keluarin duit terlalu banyak untuk bayarin gue, Victor, dan Arab ke Bali. Kita balik ke Jakarta, di promo. Promonya gak berhasil dan rungkat kayak brandnya. Brandnya nyuruh Arab ngeprank Anda. Brandnya nyuruh Arab ngeprank Anda. Salah. Brandnya pasti nanya. Brandnya mungkin gak ada brief kan. Karena pada era itu kan
brandnya itu tuh belum ada agency atau brandnya itu, kalau misalnya brandnya itu dari brand itu sendiri. Seingat gue brandnya tuh dari brand itu sendiri langsung, dan brand itu biasanya bingung mereka briefnya tuh kayak gimana. Mungkin Arab tuh mikir kayak, oh kita coba, kita bikin lagi ya prank, kita ngeprank David Beat ke Bali, yang pada saat itu kan gue lagi prankster banget kan, kita ngeprank David Beat ke Bali. Itu kontennya. Jadi tanpa persetujuan gue, tanpa ya kotop dengan persetujuan gue, bukan prank jadi ya dong. Spill brand apa bisa? Bisa gak ya? Coba gue cek dulu deh brandnya. Brandnya udah kabur dari Indo atau belum sih? Kalau udah kabur gue spill. Ah nggak usah lah ya, nggak usah lah ya, ambil risiko yang tidak perlu ya, apalagi di zaman sekarang ini kayak ada UU ITE lah apalah, tai lah, kayak kucing lah, nggak usah lah, nggak penting. Kalau nggak bisa brandnya di bidang apa, brandnya di bidang teknologi. Nggak tahu, video itu masih ada nggak sih, video itu ada orang re-upload nggak sih? Kalau misalnya video itu ada orang re-upload, lu nontonnya sendiri ya. Prank gembok kuping endingnya gimana? Itu endingnya sebenarnya gue buang, ya, gue buang. Kuncinya hilang, itu bohong. Kunci itu nggak hilang. Jadi gini, gembok itu kan selalu ada set 3-4 kunci, ya kan? Satu gue ambil, gue masukin kantong. Habis itu kan satu renceng kan gue buang kan, sering. Roy pikirnya itu kebuang semua, sebenarnya tuh aman. Udah gitu aja sebenarnya. Gak mungkin. Gak ada persiapan kalau bikin gitu-gituan, apalagi yang berbahaya kayak gituan. Itu kan berbahaya kalau misalnya kelok selama-lamanya kan mesti pakai gergaji tadi. Habis itu Arab lo apain? Gak apa-apain lah. Cuy, namanya temen ya udahlah ya. Slow aja. Sama-sama ngarduit mah aman-aman aja. Cuman gue cuman gue waktu itu bete aja sih sebenarnya. Gue throughout the vacation gue lumayan bete karena satu, matkul gue hilang atu, gue mesti bayar lagi ya kan, gue mesti ngulang satu matkul fail di Bali, gue nggak ada duit ya kan, gue melarat di Bali ya kan. Terus ya udah gitu aja. Oh ya Fit, waktu ngeprenya yang Nurhian gimana? Nah waktu ngeprenya yang Nurhian itu, waktu ngeprenyanya Nurhian itu tuh akan gua reveal di next stream. Masa gua habisin semua ceritanya hari ini? Sebenarnya banyak tau, banyak banget kayak cerita-cerita di balik kayak setiap video-video prank gue dulu itu lumayan fucked up gitu loh, banyak-banyak lumayan fucked up. Gue gebukin. Semua santai ya. Ini Suzuki bersambung. Kapan next stream gue sejujurnya nggak tahu. Kemungkinan besar bentar gue cek dulu jadwal. Gue nggak tahu besok bisa atau enggak. Tapi kalau misalnya besok bisa, gue nggak tahu sih sebenarnya. Jadi sekarang itu tuh gue lagi banyak kayak project-project yang sedang gue kerjakan, ya. Kalau misalnya besok kayak kelar secara aman, dah harusnya aman sih. Gue kayak udah ngerjain banyak hari ini. Prank yang lu paling ingat apa ya? Prank gue paling ikonik itu. Sama, oh Lamborghini prank deh. Gold Digger prank itu juga epic tuh anjing. Jadi ingat fake pranknya Atta Geldek yang viral, weh.
prank yang muncul beberapa minggu setelah prank gue keluar ya. Aduh, itu atapnya prank sih. Taruh kameranya gak bisa kurang dekat lagi sih. Enggak, gini, gue pribadi, gue gak ada masalah dengan fake, gue gak ada masalah dengan real. Tapi maksud gue adalah, kalau lu udah bikin fake, at least make it look real. Paham gak? Lu udah punya kesempatan untuk bikin fake. Gue tahu, mungkin kayak banyak hal yang tidak bisa terlalu organik kelihatannya. Kelihatannya kayak benar-benar kelihatan fake ya, karena kayak tentu saja kadang-kadang organik punya reaksi kan beda sama organik sama fake punya reaksi. Nah, tapi maksud gue adalah fake itu tuh gampang banget untuk dibikin, benar-benar gampang banget untuk kayak ngebikin fake prank itu gampang banget. Kenapa? Lu udah bikin fake, kenapa lu nggak bikin kayak real? Itu gampang banget. Kameranya tinggal lu mundurin sejauh-jauhnya, ya kan? Lu bikin geter-geter gitu kan, seolah-olah emang ya fake prank gitu kan. Atau cuy, lu punya Atta kan tajir dari sana ya, awalnya katanya dia tajir awalnya kan, ya kan, dari sana udah tajir. Lu gak bisa gitu beli handycam kayak punya gua yang zoomnya tuh jauh banget. Atau lu gak bisa gitu sewa lensa yang tele gitu kan, yang tele jadi agak jauh gitu. Kesel gak bang sama mas-mas geledek? Enggak sih, biasa aja sih. Ngapain gue kesel anjir? Karena Atta langsung banting setir ke game atau gimana? Apaan sih? Ini anestesi L nih kejauhan ngomongnya. Lu kejauhan, kejauhan banget cuy. Ya. Cuy, David Beat itu dari awal. David Beat itu dari awal tuh bahkan bukan prank. David Beat itu ilustrasi. Speed drawing. Habis itu gue bikin reaction videos. Habis itu gue bikin prank. Habis itu gue bikin vlog. Habis itu gue bikin skit, habis itu gue bikin musik, habis itu gue live streaming, habis itu gue bikin game, gue adalah host, gue adalah MC, gue beatboxer, gue adalah apalagi ya, mau dipanjang-panjangin, mau diapa-apain lagi nih. Banyak bro. Identity gue gak cuma satu. Reviewer anime, anjir gue lupa lagi gue pernah review anime. Serius gue pernah review anime di channel kedua gue. Banyak yang gue lakukan lah. Gak tau ya, gue ngerasa kayak gue gak suka menjadi statis. Kayak hidup tuh harus dinamis ya. Gue gak suka diam di satu spot. Tapi meskipun makin kesini ya makin mengerucut lah ya. Makin kesini ya makin gak bisa fokusin. Pororo baru saja mengirimkan dukungan 25.000. Makanya GW masih nonton lubang. Terima kasih banyak ya Pororo. Gue gak tahu lu ngikutin gue dari kapan, tapi thank you so much. Gue pribadi sih ngerasa gue pengen terus berkembang lah. Kayak hidup itu gak ada habisnya kan. Ya gak tahu, mungkin tiba-tiba di umur gue ke 45 nanti gue tiba-tiba boxing. Gue juga gak tahu men. Ya kan, sekarang semua orang lagi boxing ya cuy, orang-orang lagi gila boxing, dan tampaknya YouTuber jadi rapper sudah menurun kan trennya. Saatnya gue bikin apa yang mau gue bikin dari dulu, karena dari dulu tuh gue kepikiran pengen bikin lagu sendiri, cuman banyak lagi marak YouTuber jadi rapper, gue gak mau dikategorikan menjadi sama. Food vlogger? Enggak. Kalau food vlogger gue tahu diri tai, gue bukan. Gue suka makan dan gue tahu makanan enak dan makanan tidak enak, makanan sampah dan tidak. Tapi gue sadar gue tidak punya kapasitas untuk menilai makanan.
Gue bukan Code Blue ya. Sebenarnya boxing tuh gue ditawarin. Kayak gue dua kali nongkrong sama Selos, dua kali Selos nawarin gue. Terus gue yang kayak nggak tahu gitu loh. Karena sejujurnya, cuy, kalau misalnya boxing gue mesti fokus banget dan gue nggak bisa kerjain hal-hal yang gue beneran suka. Jatuhnya kan kalau misalnya gue ikut-ikutan cuman karena adrenalin itu membosankan, cuy. Ya. Hal yang lagi pengen lu kejar apa? Hal yang pengen gue kejar saat ini gue lagi menyelesaikan lagi album mode. Gue lagi pengen bikin album musik, tapi bukan album full ya, mini album aja, EP, mungkin sekitar 6-8 lagu, ya 6 lagu lah kurang lebih, sedang gue kerjain, saat ini baru selesai 2 dari 6. Gue udah ditagih sama orang saniter. Cuman gini, yang gue baru tahu sebenarnya kalau misalnya bikin single sama bikin album atau mini album itu tuh biayanya beda jauh. Karena ketika lu bikin single, lu cuma ada biaya produce, mixing, mastering. Ya kan? Dan biaya lain-lainnya, contoh seperti artwork, abis itu MV dan lain-lain segala macam, ya kan? Dan biaya marketing juga. Tapi ketika lagi makan nih si Ciko. Tapi ketika lu bikin album atau EP, biasa road menuju album, biasa orang tuh gak langsung album, EP, enggak. Biasa tuh single, EP. Single, album. Biasa kayak gitu. Dan single, ada yang jadi MV. Ya kan? Habis itu pas album drop, ada MV lagi yang keluar. Nyusul. Jadi nafasnya tuh panjang untuk marketing. Ya kan? Bisa nggak sih kalau pakai sample song dari rapper luar kena copyright atau enggak? Nah, kalau misal lu pakai sample, habis itu lu produce, lu sampling lagu orang, lu gunakan untuk komersial untuk lagu lu sendiri, lu jadiin masukin ke album lah atau lu jadiin single, itu ada biaya royalti yang mesti dibayarkan. Entah lu bayar di muka, entah lu sharing royalti atau dua-duanya, itu tergantung dari yang empunya master. Begitulah. Nah, karena EP itu membutuhkan uang, saya sekarang sedang hustling ya. Saya sekarang sedang bekerja. Gimana caranya biar gue ada duit untuk bikin EP? Fun fact, kemarin lagu Temanku Sayang, jadi buat orang yang belum dengar lagu original gue, yang serius, yang pertama kali yang gue buat dengan sepenuh hati, Temanku Sayang, beda dengan lagu-lagu gue sebelumnya yang adalah meme songs, yang gue tulis gak pakai mikir. Ini gue juga tulisnya gak gitu mikir sih, tapi kayak ini lebih gue dissect lah ya. Lebih gue dissect dan lebih gue yang kayak oke, kira-kira market terimanya seperti apa. Gue gak mau terlalu rapetin rap, gue gak mau terlalu kayak rhyming yang bener-bener. Gue mau yang orang masih bisa sing-long. Temanku Sayang judulnya, itu ada di channel YouTube Sun Eater MV-nya. Please team it everywhere. Why don't you do a crowdfunding? Who am I, bro? Gua tidak sepede itu. Musik gua sangat bagus untuk gua minta crowd untuk funding. Kecuali gua Jacob Collier. Genrenya apa? Hip hop. Apalagi? Ya lu selesai di Google David Beat Music bakal keluar gitu loh. Matter of fact, gua tuh bikin satu playlist di Spotify. Isinya semua lagu yang ada suara guanya. Ada collab membahas Baskara? Enggak kayaknya. Dude, you literally has your own image as a portfolio, man. Somebody will pay for you? I don't know about that. Bukannya gue gak pede, ya. Gue punya kepedean yang tinggi pada diri gue sendiri. Cuman guanya pribadi, gue gak ngerasa kayak my music is good yet. Kayak I'm still learning. I'm still a new kid in the block. I'm still a new kid in the scene. No, gua ada satu playlist Spotify judulnya itu Every Songs with David Beat in it.
ya. Itu tuh total ada kayak 12. Dia tuh bisa naik meja anjir. Dengan santainya gitu Ciko. Ciko ngomong dong. Ngomong Ciko. Ngomong. Ciko say hi. Hey. Woo! Let's go! The cat is speaking. Kucing acal jadi kurusan. Enggak ya, dia tetap gendut sebenernya. Dia super chunky gitu loh. Dia gendut banget anjir. Dia super chunky loh liat. Dia gendut banget anjir. Kucing orang jadi kurus di gua tuh agak kasihan anjir. Berarti gua rawatnya gak benar. Enggak anjir. Dia tetap chunky ya. Bukan dia yang kurus, gua yang gede bro. Animal abuse, mana ada anjir. Apa ini? Berak bangsat. Kenapa lebih kucing daripada hewan lain? Karena hewan lain gak jelas. Kucing is the best. Normalnya berapa MV buat satu album? Ya lu kalau punya banyak duit ya satu album lu keluarin MV semua ya. Halo bang, halo Zul. Bangsat nih bulu kucing. So, I think that's it for tonight. Thank you so much for coming. Thank you so much for tuning in. Karena kita semua butuh istirahat. Saya besok mau bangun pagi tampaknya. Karena saya besok mau workout. Yeah. Thank you so much. Yeah. Tapi satu hal yang orang-orang mungkin nggak tahu dari dulu, jadi sebenarnya pas yang gue di prank ke Bali itu kan di Bali memang kita ada penginapan bareng kan, yeah. Sebenarnya memang ada sebuah payment yang gue lakukan karena jatuhnya ya gue tetap mesti ngepayment penerbangan gue ke Bali karena penerbangan gue ke Bali itu nggak gratis, jadi pas ya gampang aja, maksud gue kayak sebagai payment karena gue nggak bisa bayar pakai duit karena duit gue kan terbatas, ya udah gue kayak dia berdiri, gue buka celananya, abis itu gue